Konferensi Akbar Investor Daily Summit 2022 kembali digelar di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan didampingi Eksekutif Chairman B-Universe Enggar Tias Tolukita. Presiden Jokowi memberikan sambutan sekaligus membuka Investor Daily Summit 2022. Investor Daily Summit 2022 tahun ini mengusung tema Optimism in Uncertainty dengan membahas tiga isu strategis, yaitu isu digitalisasi yang membahas pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi ekonomi, lalu isu resources yang membahas hilirisasi komoditas unggulan, serta isu service yang fokus membahas jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menjadi bagian pelaksanaan IDS 2022 ini. Dengan mendukung pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan digital di Indonesia, serta mendukung produk-produk UMKM untuk dapat memperluas jangkauan pasarnya hingga ke tingkat global dengan pemanfaatan teknologi digital. Memang di Telkom ini ada beberapa, salah satu yang menarik barangkali adalah kita mendukung dengan platform Agri, kita mendukung kopi. Nah, dengan Agri itu ada barcode yang nanti setiap pembeli kopi itu dia bisa ngecek sendiri dengan barcode itu, ngecek ini kapan ditanam, oleh siapa, dipanen kapan, itu. Nah, itu akan lebih membantu para pembeli. Pelaksanaan Investor Daily Summit 2022 diharapkan menjadi forum yang tepat untuk terjadinya interaksi antar pemangku bisnis di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat, guna mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia.